panahan. Siapa yang pernah melihat di TV atau di luar di jalan ada orang memanah? Apa? Aku pernah lihat di TV. Sampai anak kecil TK, SD, SMP, SMA mau mana? Tergantung anaknya mau atau tidak. Nah, dicoba dulu ya. Nah, nanti kata Bu Pipit ada yang kalau yang bisa nanti dikasih balon dan bisa melukiskan balon. Pertama, alatnya itu yang pertama ini namanya busur. Apa namanya? Busur. Busur panah. Ini apa namanya? Busur panah. Yang hitam ini, ya, yang hitam ini namanya riser. Apa namanya? Riser. Riser ini gunanya untuk anak ibu pegang. Iya, pegangnya yang di hitam ya, bukan di sini, apalagi di sini salah, di yang warna hitam. Namanya riser. Terus ada lagi yang warnanya hijau ini, yang seperti sayap, ya kan? Ini namanya limbs. Apa namanya? Limbs. Limbs. Ini gunanya untuk membantu melontarkan anak panah biar lentingannya kuat. Nah, terus yang panjang ini, yang tali ini namanya, kalau dalam panahan namanya string. Apa namanya? String. Ini gunanya untuk anak ibu menarik. Ditarik ya, kalau kita main ketapel juga ada tali ya. Nah, ini untuk panah, ini talinya. Setelah itu, ini namanya yang kuning dua kecil ini namanya nok. 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 Gunanya apa ya? Untuk meletakkan anak panahnya di sini supaya dia tidak naik ke atas, naik ke bawah, turun ke bawah. Jadi dia diam tenang di sini. Nah, caranya setelah itu ini ada lagi. Ini namanya anak panah. Anak panah. Apa namanya? Anak panah. Ini induknya, ini anaknya. Hah? Kalau mana? Ada induk, ada anak. Anak panah. Panah. Cara pasangnya, anak ibu ya. Ini kan ada bulunya nih. Ini namanya panes. Apa namanya? Panes. Yang warna-warna ini hijau dan oranye ini panes. Ini namanya nok. Nok ini kawannya ini, taruh di sini nanti. Nok yang tajam ini namanya poin. Poin. Ini tajam ya. Kalau kita mau menembak, tidak boleh diarahkan ke binatang, ke tumbuhan, ke manusia. Tidak boleh. Bolehnya kemana? Ke situ. Nah, ini namanya ke situ. Ini namanya apa? Target. Target. Yang nilainya 10. Nilai paling tinggi berapa? 10. Nah, ini. Nah, 10 yang warna kuning yang tanda X. Nah, hanya anak ibu boleh menembaknya ke arah sini ya. Enggak boleh ke teman, enggak boleh. Ini kan ke binatang enggak boleh, ke tumbuhan enggak boleh. Hanya pasangnya adalah yang tangan kiri, anak ibu tangan kiri. Yang kecilnya enggak ada tandanya ya, pegang di sini, genggam, harus kuat, enggak boleh lemah-lemah kayak gini. Kalau lemah-lemah nanti enggak bisa masang talinya, harus kuat pegang ya. Setelah itu anak ibu ambil anak panahnya, ambilnya gini, ambil yang warna oranye ini yang di atasnya, pegangnya bukannya ini, yang ini ya. Nah, lalu anak ibu letakkan di sini, ini kan ada tempat ini warna hitam. Ini hitam. Lalu anak ibu masukkan ke antara nok yang satu atas dan bawah. Masukkan ke dalamnya. Ini longgar.
ini ya, sampai dia bunyi. Nah, sampai dia masuk ke dalam. Tidak boleh sedikit-sedikit saja, segini aja udah Bu. Enggak boleh. Nanti dia lepas, harus bunyi. Nah, masuk sampai ke dalam. Setelah itu, tangan kanan anak Ibu ambil tiga jari. Mana tiga jari? Tiga jari kayak Ibu nih. Tiga ya, tangan kanan. Tangan ya. Kanan Mbak Felisa. Ya, yang tangan kanan ya. Ini. Mana Mbak Aziza? Talinya ini, stringnya kita letakkan di jari tiga. Nah, ini kan ada lipatan. Ruas jari pertama, ruas jari kedua. Kita pakainya yang ruas jari pertama saja. Gak usah banyak-banyak. Nah di sini saja. Tiga. Pakai tiga jari. Yang jempolnya simpan, yang kelingkingnya simpan, dilipat. Lalu anak Ibu berdirinya lurus. Ini kan target. Lurus menghadap ke sini. Lihat ini Kak. Kakinya liatin tuh kakinya. Ini kan garis. Di sini satu, sini satu. Tadi ini tidak boleh dipijak ya. Di sini satu, sini satu. Nah, gitu ya. Ngadep sana ya. Tidak boleh berdirinya gini, gini atau gini. Lurus seperti kita sholat. Nah, itu posisi seperti kita sholat. Lalu anak Ibu sudah dimasukkan tadi anak panahnya ke sini ya. Nah, ambil tiga jari. Ini dipegang kuat yang kirinya. Letakkan di sini. Tiga jarinya. Lalu kirinya anak Ibu luruskan. Lalu ditarik stringnya sampai pipi. Tempel. Ditempel sini ya. Nah, seperti ini. Ini Ibu tarik, enggak Ibu luruskan nanti takut patah. Karena ini untuk anak-anak. Jadi Ibu pendekkan tangannya ya. Kalau anak Ibu tetap Bu lurus. Nah, Ibu sekitar ini. Tempel. Tempelnya sini ini. Lihat. Tuh. Taruhnya di sini. Tarik. Tempel. Ya. Lurus ngadap. Nah, pas. Ini takut ditempel di panah. Yang tempel dekat pipi mata apa? Kanan di sini ya. Jadi yang kanan ini anak Ibu lihat poin yang ini lalu bibitkan ke X. Gini. Tempel lihat ke X. Bikin dia tenang di sini. Tenang di tengahnya. Enggak boleh dia goyang-goyang ini. Nah, harus diam dulu. Diamkan dia. Caranya supaya dia jidat. Bagaimana ya? Bisa ambil nama kasih itu. Jidat-jidatnya diperhatikan. Kita tarik ya. Anak-anak jidatnya dikasih, Bu. Tarik ya. Napasnya ditarik juga. Lihat satu, dua. Lalu napasnya ditahan. Ditahan. Enggak boleh napas. Itu supaya targetnya diam. Lalu kita lepas. Nah, ini tangannya ini sudah ditarik tempel di pipi ya. Lepas saja. Nah, nanti dia pergi sampai pipi. Tarik full. Tarik tempel. Bidik. Lepaskan. Bidiknya tenang ya Indira ya. Di X. Lihatnya ke sana enggak kemana-mana. Tebakannya tuh. Ya, lihat ke sana saja. Tebakannya tuh. Pakai mata kanan, tempel. Tarik full lagi. Tarik. Dorong kiri, tarik kanan. Lepaskan. Oke. Enggak lah, katanya gampang ya. Thank you.
Asaka sekali lagi. Andra boleh duduk. Kembali ke tempatnya. Ya, satu lagi ya, Asaka. 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 Pegang dulu busur yang bagus, Asaka. Asaka. Stop. Pantai di mana? Pegang ini bagus. Yang kuat pegang. Silakan dipakai. Dipakai sepatunya ya. Tiga jari tunggu, jangan terlena. Kakinya luruskan. Ngadap ke sana. Tiga jari mana? Tiga jari. Sabar, tenang, Asaka. Tenang, jangan buru-buru. Ini kiri dorong tempel di sini ya. Tunggu. Kirinya tetap lurus. Tarik. Ayo Mbak Felisa. Boleh dicoba dulu ya, diajarin. Pegang kiri. Felisa di situ, saya sama saya Felisa. Iya. Situ Felisa. Ini kirinya ya. Ya, buka. Mas Raka sama siapa yang belum? Sama Reva, siap-siap Reva. Oh iya, nanti habis ini. Habis Mas Raka ya, Mas Raka ya. Lihat ke sana Mas Raka, Raka lihat sana. Oh. Oh. Sebentar Al nanti ya, habis ini. Iya Al belum. Salim ya, Salim ya, Bu Guru. Yeah.
tiga jari. Nah, pinter. Nah. Sabar ya. Semangat, ayo bilang semangat sama Al. Lihat sana. Mbak Aziza, yo Mbak Aziza berani, sip. Sayang teman, yuk kita hitung yuk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Belum berhasil ya, gak apa-apa. Yuk Indira. Nanti siap-siap dua. Aku yakin kok Indira bakal langsung. Ayo siapa yang berhasil ya ini? Yo Alisa, Alisa. Kayaknya nanti yang bisa Budia. Oh pecah, pegang dulu aja. Yang itu aja belum berhasil pun, udah segini dulu aja. Siapa lagi? Satu, dua, tiga. Luar. Semangatin. Lagi. Indira.
mau pakai gaya. Bunda dia. Wow. Bunda dia. Wow.